Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, sekarang kita berjumpa lagi hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Seperti biasa, kita doakan mudah-mudahan ibu bapak semuanya sekarang dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Walaupun sekarang cuaca rata-rata di daerah Sumatera Barat hujan. Seperti biasa, kita akan menginformasikan mengenai pasaran harga sayur mayur dari daerah produksi sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solo, yaitu Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Lembah Gumanti, dan Kecamatan Hiliran Gumanti. Baik, langsung saja kita mulai informasi harga sayur mayurnya. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa informasi yang kita sampaikan ini adalah harga jual pedagang. Langsung saja kita mulai terlebih dahulu dari harga terong. Terong hari ini harganya masih Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilo. Buncis masih di sekitaran Rp4.000-Rp5.000-Rp6.000 per kilo. Selada sekitaran Rp6.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prei masih di sekitaran Rp4.000 per kilo. Tombak bawang atau bunga bawang masih di sekitaran Rp15.000 per karung. Sawi masih di sekitaran Rp50.000 per karung. Sedangkan seledri Rp7.000 per kilo. Wortel masih di sekitaran Rp4.000 per kilo. Lobak Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilo. Selanjutnya kita masuk ke informasi harga kentang. Kentang masih di bertahan di harga Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Sedangkan tomat tertahan di angka atau di harga Rp7.000 sampai Rp7.500 per kilo. Cabai rawit masih seperti biasa di kisaran Rp20.000 per kilo. Sedangkan cabai hijau atau lado mudo masih di sekitaran Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilo. Selanjutnya yaitu cabai merah sekarang ada pergerakan sedikit, yaitu harganya Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilo. Selanjutnya kita masuk kepada informasi harga bawang merah. Bawang merah, pertama kita mulai dari informasi bawang Pekin. Dari informasi yang kita dapatkan hari ini, bawang Pekin harganya rata-rata yaitu di harga Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilo. Selanjutnya kita masuk kepada bawang merah biasa dengan ukuran terkecil yaitu Ampera. Ampera halus sekarang harganya Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo. Sedangkan Ampera kasar yaitu Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilo. Selanjutnya bawang yang ukuran di tengahnya yaitu bawang menengah. Bawang menengah halus hari ini Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Dan bawang menengah kasar Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilo. Selanjutnya kita masuk kepada bawang merah yang ukuran besar, yaitu pertama kategori besar yaitu pertama super.
Bawang merah super hari ini harganya sekitar yang super 16 sampai 17 ribu per kilo. Sedangkan SPJ 18 sampai 19 ribu per kilo. Dan ukuran maksimal yang paling besar, kualitas terbaik itu jumbo. Jumbo hari ini harganya 20 sampai 21 ribu per kilo. Jadi dari seluruh informasi yang kita sampaikan, yang ada perbedaan cuma ada dua jenis, yaitu pertama bawang Pekin, dan yang bawang Pekin ada penurunan, dan cabai merah ada grafik naik atau penambahan sedikit. Jadi itulah informasi yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Dan kalau memang bermanfaat bagi ibu bapak semuanya videonya, mohonlah sekiranya ibu bapak sudi untuk melakukan like, komen, atau di share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mersa Family. Sekali lagi, informasi ini adalah harga jual pedagang, bukan harga beli pedagang. Cukup sampai di sini, kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.